Hello student, meet again with Ustazah Iin in English. Ketemu lagi dengan Ustazah Iin dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang there is and there are. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui penggunaan there is and there are dalam bahasa Inggris. Oke students, sudah siap semuanya? Are you ready? We are ready. We will learn about there is and there are. Kita akan belajar tentang there is dan there are. Dalam bahasa Indonesia, there is dan there are artinya adalah ada. Let's focus on there is. Mari kita fokus pada there is. We use there is for singular. Kita menggunakan there is untuk kata benda tunggal. The example is there is a cat in the living room. Contohnya adalah ada seekor kucing di ruang tamu. Nah, coba lihat kata bendanya adalah kucing. Kucingnya hanya satu, sehingga menggunakan there is. The next example is there is a spider in the kitchen. Contoh selanjutnya adalah kalimat ada seekor laba-laba di dapur. Dalam kalimat ini kata bendanya adalah spider dan jumlahnya hanya satu sehingga menggunakan there is. There is a lizard in the bathroom. Pada kalimat ada seekor kadal di kamar mandi, kata bendanya adalah lizard atau kadal dan jumlahnya hanya satu sehingga menggunakan there is. So, there is a lizard in the bathroom. Now, let's discuss about there are. We use there are for plural. Kita menggunakan there are untuk kata benda jamak atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Look at the example. Perhatikan contohnya. There are five crocodiles. Ada lima buaya. Kata benda di sini adalah crocodiles atau buaya dan jumlahnya sebanyak lima. Jadi kita menggunakan there are. So, there are five crocodiles. There are four tigers in the garden. Ada empat harimau di taman. Kata benda di sini adalah tigers atau harimau dan jumlahnya ada empat. So we use there are. Jadi kita menggunakan there are. There are four tigers in the garden. Ada empat harimau di taman. It's time for quiz. Supaya lebih seru, tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar YouTube. Pertanyaannya adalah bla 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 snake in the cellar. Tuliskan jawaban kalian menggunakan there is or there are. Oke, students, kita tadi sudah belajar tentang materi there is and there are. Nah, tetap semangat belajar ya, selalu jaga kesehatan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.